Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ya teman-temanku semuanya. Semoga hari ini diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya barokah, dan dipanjangkan umurnya barokah pula ya. Nah, ini aku ada bubur ya. Ini bubur oatmeal ya, oatmeal banana. Kue ker pisang ya. Nah, ini sarapan cukup simpel sekali ya dan masaknya juga mudah. Nah, kita lihat videonya ya. Cus, next video. Nah, teman-teman, di sini aku ada oatmeal ya, Quaker. Ini ada 4 sendok ya, ada 4 sendok. Dan ini ada pisang ya yang sudah masak ya, sudah begitu masak ya. Nah, dalamnya masih bagus ya. Ini. Jadi saya akan bikin oatmeal banana. Mari kita mulai masak ya. Nah, ini pisangnya kita halusin ya. Mau di blender boleh, mau pakai apa ya, yang penting dihalusin ya ini ya. Kita tambahin separuh lagi ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Enggak terlalu halus banget ya, boleh. Nah, saya pakai air 1 mangkok setengah ya. Nah, biarkan mendidih dulu ya airnya ya. Kalau udah mendidih kita tuangin ya Quakernya. Kalau yang mau pakai gula boleh ya, silahkan ya. Akan tambah garam ya sedikit ya aja. Kita masak sampai matang ya. Tuang. Nah, inilah ya cara masak oatmeal pisang ya, atau oatmeal banana, Quaker banana. Ini enak banget ya, dan rasanya juga manis, nggak perlu pakai gula, udah manis ya. Nah, terima kasih yang sudah nyimak ya dari awal sampai selesai. Semoga menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya ya. Nah, sekian dulu video aku, nantikan video aku yang terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.